Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali semula ke channel Garden Heart. Pada pekan ini saya akan tunjukkan kepada anda cara-cara bagaimana kita nak pasang kipas siling KDK K15V0 60 inci. Okey, mula sekali kita keluarkan dia bulatan tu dan kita pasang batangnya dan pastikan ia masuk di bahagian yang ada button putih tu. Okey, samakan dia punya kedudukan lubang dia. Kemudian kita masukkan bolt nut ni dan pastikan ia masuk di bahagian yang ada alur tu. Okey, nampak tu ada alurnya. Yang plastik tu kita masukkan. Okey, itu dia. Kemudian kita masukkan washer. Washer, dan kita masukkan washer yang terbelah ni. Barulah kita masukkan nut. Okey, kita ketatkannya. Pastikan ia betul-betul ketat. Jangan longgar ya. Okey, setelah itu kita masukkan pin keselamatan ke dalam lubang yang disediakan. Kemudian kita ambil pelayar dan kita tarik satu bahagian supaya apa? Untuk mengelakkan nut tu daripada terkeluarlah kalau dia longgarlah. Ini adalah kunci keselamatan. Okey. Setelah itu kita pasangkan wayar keselamatan ni. Kita keluarkan dulu skrunya. Kita masukkan. Ini adalah wayar keselamatan. Sekiranya tertanggal ke apa, wayar ni akan digunakan sebagai safety yang terakhir lah. Mengelakkan kipas daripada tercabut ke bawah. Ok, kita buka bahagian penyambung wayar dia track. Kita buka dulu dia punya skru, longgarkan, dan kemudian kita masukkan wayar biru di bahagian wayar hitam. Masukkan ke dalam sedikit, pastikan dia betul-betul masuk, dan wire kita ketatkannya, pastikan dia betul-betul ketat ya. Dan seterusnya wire coklat bersama wire maroon ya, ni. Okay, sama juga kita ketatkan. Seterusnya kita nak pasang bilah kipas. Okey, pastikan kita masang bahagian kipas bilah kipas ni dengan betul lah. Yang ada stiker putih tu di bahagian atas. Okey, nampak tu. Ada skru eh. Lubang skru tu yang dulu kita buka dahulu. Dan kita pasang bilahnya. Pastikan kita skru bilah kipas tu dengan ketat ya. Jangan longgar pula. Kan tertanggal nanti jatuh pula kat kepala. Kalau tak jaga apa tak apa. Okey.
Bilah ada tiga lah, ya, untuk kipas ini. Okay, kita buka skru ni untuk kita pasang cover atas ni, ya. Kena buka dulu skru tadi, tidak dia tersangkut. Ni cover untuk yang bawah ni, ya. Then bila dah dapat kedudukan yang betul, kita boleh skru bahagian cover bawah, ya. Kita masukkan cover bahagian atas pula. Kita letak dulu. Kemudian kita pasang penyangkut, di bahagian atas ni. Dia punya holder dia. Dia kena potong sikit getah tu sebab ada kadang-kadang tak muat. Jadi potong sikit supaya kita boleh masukkan. Tidak tak muat. Okey, kita angkat kipas tu dan kita masukkan dalam lubang yang ada di dalam batang tu lah. Ok, kemudian kita pasangkan wire keselamatan, yang berwarna putih tu. Kita masukkan dalam tempat skru tu dan ikat. Nah, dan kita boleh ketatkan lah skrunya. Wayar putih tu mesti kita masukkan ke dalam penyangkut tu, supaya dia tersangkut. Kalau lah berlaku tertanggal ke apa, nanti wayar ni akan pegang kipas tu. Ok, kemudian kita sambungkan wire lah. Kita buka dulu nut skru yang ada pada penyambung electric tu, wire electric tu. Biasa, ya, tuan-tuan, warna hijau dengan kuning, ya. Kalau warna apa, coklat dengan warna coklat warna merah. Ni agak sukar sikit, ya. Minta maaf sebab saya tak dapat nak zoomkan kamera tu, sebab ni berada di belakang atas. Ok, setelah kita sambungkan, kita ketatkan wire, kita boleh tutup. Dan kita proses seterusnya, kita pasang dia punya controller je. Kipas punya controller. Buka dulu. Ini bahagian dia. Okey, sebenarnya kita hanya perlu masukkan wire ni, dua wire nanti, ke dalam yang tempat penyambung ni. Mudah aja. Dia ada dua wire dekat situ. Ambil wire yang kuning tu, yang dua tu, masukkan je ke dalam nut tu, penyambung tu, Yang apa, wire bumi tu tak apa, abaikan tu tak apa. Yang penting ni, tak kisah, tak kisah lubang yang mana pun, yang ni, wire dua ni, kiri ke kanan tak kisah. Sebab dia sama je. Yang ni saya kena buat lubang baru, sebab sebelum ni saya pasang controller kipas yang lain, Jadi bila dah buka, dia kedudukan dia lain, jadi kita kena buat lubang baru,
dia tandakan kedudukan yang nak buat lubang tu. Okay, dah buat lubang kita boleh pasang bahagian yang putih tu. Dia ada tulis up eh. Jangan kita pasang terbalik pula. Ada kedudukan up atas bahagian yang mana. Okey, kita skrukan skrunya pada lubang yang telah kita buat. Okay, setelah itu kita masukkan wire dan kita buka skru tu, masukkan ke dalam dia punya penyambung tu. Senang ya tuan-tuan, masukkan je wire, dua wire ni ke dalam penyambung tu. Tak kisahlah mana-mana pun, tak ada masalah. Setelah kita dah siap pasang wire tu, kita tutup covernya dan kita boleh test ya. Okey, kita pastikan semua dah ketat ya, covernya, dan kita cuba onkan switch. Okey, kita letak speed 1 dulu. Try. Okey, alhamdulillah. Kipas dah mula berpusing. Tak goyang lah. Okey, kita cuba naikkan speed dia pada 3. Okey, mudah saja tuan-tuan. Okey, semoga tuan-tuan dapat cubalah pasang sendiri kipas, mudah aja. Dan teruskan subscribe channel Garden Heart. Selamat menonton video seterusnya. Assalamualaikum.